sejahtera, Hafiz bakal sahkan status hubungan dengan Atira selepas cerai. Pelakon sensasi Hafiz Rosdi enggan memberikan komen lanjut mengenai status hubungannya dengan kekasihnya Atira Yuhada. Memetik harian Metro, Hafiz berkata semuanya akan terjawab selepas kes perceraian dengan istrinya Nurul Syuhada selesai. Di bawah perbicaraan kes mahkamah, saya pun tak boleh cakap apa-apa lagi. Pengakuan untuk dia saya akan buat selepas bercerai, no comment, itu di bawah perbincangan nantilah, katanya. Perkara itu ditanya oleh pihak media, berikutan Hafiz kerap menanda tag Atira Yuhada di Instagramnya. Dalam pada itu, Hafiz berkata dia tidak ambil peduli dengan pandangan netizen yang menuduhnya seperti seorang psycho. Saya tak baca komen di media sosial dan saya tak ambil peduli langsung, minta maaf ya, katanya. Sementara itu, Hafiz memaklumkan dia ada bertemu dengan kedua-dua anaknya yaitu Humaira dan Umar, ujarnya lagi dia tidak bertemu langsung dengan Syuhada. Alhamdulillah, saya ada berjumpa dengan anak-anak. Untuk raya haji pula, saya belum berbincang lagi dengan Syuhada. Saya juga tidak bertemu dengan dia langsung buat masa ini. Semuanya melalui peguam, katanya. Sekian info, terima kasih. Me wind and rain, you're some kind of bird.